Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku ya, Bunda Syakila. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih ke kalian karena sudah klik video aku. Happy watching. Oke teman-teman, aku sekarang kembali lagi dengan aktivitas aku sehari-hari ya teman-teman. Sebenarnya aktivitas ini ya sering aku lakukan, cuma jarang banget aku video gitu. Dan ini aku mulai agak rajin lagi buat video-video apa yang aku lakukan sehari-hari. Ini aku buka dengan kegiatan menjemur pakaian karena pak suami lagi libur. Jadi ini aku dibantuin pak suami ya teman-teman. Pokoknya kalau pak suami lagi di rumah itu pekerjaan alhamdulillah lumayan enteng karena papa dibantuin. Tapi kalau pak suami lagi masuk kerja itu rempongnya minta ampun. Apalagi aku kan punya dua anak kecil yang umurnya juga berdekatan dan belum bisa bantu-bantu lebih gitu. Jadi ya rempong banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, dinikmati aja. Ada waktunya nanti anak-anak besar dan aku pasti akan kangen dengan masa-masa seperti ini. Cucianku kali ini banyak banget ya teman-teman ya. Sampai itu jemuran aku, dua jemuran aku itu nggak cukup. Tapi aku cukup-cukupin, pokoknya aku sesel-seselin gitu ya teman-teman. Karena musimnya sekarang kan masih musim kemarau di sini, panasnya minta ampun, jadi pasti akan kering. Maaf ya teman-teman kalau dubbingku kali ini agak rame lagi dengan suara-suara anak gitu aku ini. Biasa kalau dubbing aku itu cari-cari waktu kali ini. Alhamdulillah akhirnya jemuran aku sudah selesai nih ya jemurnya. Ini aku masuk ke dalam dan aku lihat ternyata sendal-sendal masih berantakan dan belum masuk ke tempatnya. Jadi aku masukin dulu. Oke teman-teman, loncat ke acara selanjutnya. Ini di malam harinya, ceritanya aku lagi ke temennya suami aku. Jadi ini untuk pas waktu kesana itu pas maghrib gitu teman-teman. Jadi kita mampir masjid agung kota Kediri. Ini anak-anak senang banget di sini dan mereka berjalan banget karena tempatnya luas ya teman-teman. Biasa kalau di rumah kan tempatnya sangat sempit sekali, jadi mereka berjalan sekali di sini. Gak apa-apa lah ya, karena ini di area luar jadi tidak dilarang. Kalau di dalam kan tidak boleh rame-rame gitu ya. Oke, ini di esok harinya teman-teman. Jadi videoku kali ini dua hari gitu ya, karena kurang isinya. Jadi aku gabung jadi satu. Ini ada family gatheringnya di kantornya pak suami. Jadi aku, anak-anak, pak suami ikut acara family gathering dan tempatnya ada di daerah Tulungagung, yaitu tepatnya di Pantai Pasir Putih. Ini kita mampir di apa gitu loh, pokoknya spot belum sampai di sananya. Itu di sini hanya foto-foto aja teman-teman. Pas di tempat di lokasinya tuh belum sampai sebenarnya, tapi bagus untuk foto-foto.
Dan ini kalinya, kali pertama kakak dan adik itu pergi ke pantai, teman-teman ya. Jadi mereka tuh gak pernah aku ajak ke pantai sama sekali, baru kali ini. Dan ternyata pengalaman pertama dan melelahkan sekali, apalagi adik dengan kondisi yang pecicilan seperti itu. Jadi ya begitulah. Dubbingku kali ini gak begitu fokus, teman-teman, mungkin ya, mohon maaf. Semoga kalian tetap enjoy ya nonton video aku. Terima kasih sudah like, comment, dan subscribe. Bagi teman-teman yang baru datang ke channel aku ucapin selamat datang. Semoga betah di channel aku ini dan menginspirasi. Dan alhamdulillah ini sudah tiba di pantainya, teman-teman ya. Dan karena harinya hari Minggu, jadi rame banget pantainya ya. Jadi kita nggak begitu jenak gitu ya kalau pas waktu rame-rame kayak gini. Tapi nggak apa-apa lah, kalau nggak pas hari libur juga nggak bisa ya, pasti orang-orang lagi kerja. Dan karena videoku juga sudah mau akhir aja, teman-teman, kali ini videoku pendek juga karena kehabisan bahan juga. Jadi aku ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai habis. Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.